Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan siang hari ini insyaallah kita akan membahas kitab yang berjudul Kaifa nafhamut tawassula, bagaimana cara memahami tawassul. Tawassul adalah suatu amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tawassul juga dibutuhkan oleh kita semuanya dalam meraih perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia dan akhirat kita. Sebagai seorang manusia, dia akan dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan. Demikian pula dia mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, oleh karena itu Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk mencari wasilah, ya, untuk bertawassul. Namun perlu diketahui bahwasanya kebanyakan manusia salah paham dalam masalah ini, sehingga mereka bertawassul dengan cara-cara yang diharamkan, dengan cara-cara bid'ah, bahkan bertawassul dengan cara syirik, yang ini merupakan pembatal amal, pembatal amalan, pembatal Islam, syirik. Oleh karena itu, marilah kita mempelajari bagaimana memahami tawassul, atau mengingat kembali, ya, pemahaman kita tentang tawassul. Ya, barangkali yang selama ini kita pahami masih ada yang luput dari kita. Barangkali dengan kita mengulangi, ya, pembahasan ini akan lebih bertambah lagi, ya, pemahaman kita tentang makna tawassul. Sebelum mulai pembahasan ini, saya ada lebih satu ini kitab siapa yang mau mengambil, tapi ada pertanyaan yang bisa menjawab, nanti bisa mengambil kitab ini. Pertanyaannya mudah. Dalam kajian yang telah lewat, kita telah membahas tentang bagaimana cara mendapatkan mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kaifa tunalu mahabbatullah? Bagaimana meraih kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala? Ada beberapa hal yang sudah kita pelajari. Saya sebutkan tiga saja, siapa yang masih ingat. Ya, alhamdulillah. Silakan ambil kitabnya. Sudah dipelajari. Baik. Barakallahu fikum. Syekh Jamil Zainu, penulis kitab ini, beliau mengatakan
ya, setelah membuka kitabnya dengan mukaddimah Khutbatul Hajah, beliau mengatakan amma ba'du fa inna mawdu'at tawassuli muhimun jiddan. Ya, kita mulai dari ucapan depan beliau amma ba'du. Sesungguhnya pembahasan tawassul pembahasan yang sangat penting. Ya. Sangat penting karena kita itu membutuhkan untuk meraih suatu amalan, kita butuh bertawassul dengan amalan yang lainnya. Untuk mendapatkan al-jannah, mendapatkan surga, kita butuh bertawassul, yaitu dengan amal soleh. Untuk mendapatkan keridhaan dari Allah SWT, kita butuh wasilah. Kita bertawassul dengan iman, dengan takwa. Untuk mendapatkan maslahat dunia, kita juga mencari wasilah, ya, mendapatkan rezeki yang halal. Wasilahnya yaitu dengan bekerja, ya, atau berdoa, ingin sehat, ya, tawassul. Jadi tawassul adalah mencari perantara, mencari sebab, baik dalam urusan dunia maupun urusan agama, baik dalam maslahat dunia maupun maslahat akhirat. Akhta'a fihi katsirun minal muslimin. Yang banyak sekali kaum muslimin salah dalam memahami tawassul. Li'adami ma'rifatihim haqiqatahu allati ja'at fil kitab was sunnah zahiratan jaliyatan. Karena ketika ada pahaman mereka terhadap, ya, pengertian tawassul secara hakikatnya, padahal telah datang di dalam Alkitab dan As-Sunnah, ya, tawassul itu secara terang-terangan Allah SWT menjelaskan makna tawassul zahirah jaliyah, ya, terang benderang jelas apa itu tawassul. Tawassul yang disyariatkan itu seperti apa? Tawassul yang dilarang, yang syirik, itu seperti apa macamnya? Waqad bayantu fi hadhihi risalati at-tawassula al-mashru'a. Dan saya telah menjelaskan dalam tulisan ini, risalah, kitab kecil biasanya disebut risalah. Saya telah menjelaskan dalam tulisan kecil ini, ya, makna tawassul yang disyariatkan. Wa tawassul al-mashru' al-mamnu' ma'al adillati minal Qur'anil Karim. Dan juga tawassul yang dilarang disertai dengan dalil-dalil dari Al-Qur'anul Karim. Wal ahaditsus sahihah al-waridah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalil-dalil dari hadis yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab ini nanti akan dijelaskan, ya, makna tawassul secara bahasa dan secara syar'inya. Kemudian akan disebutkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mana tawassul yang disyariatkan, mana tawassul yang tidak disyariatkan, disertai dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Hatta yakuna al-muslimu ala ilmin wa basiratin bima yaqulu wa yad'u. Agar supaya seorang muslim di atas ilmu dan pengetahuan yang kuat terhadap apa yang telah dia ucapkan dan apa yang dia dakwahkan. Orang mengajak manusia untuk bertawassul, tapi salah dalam tawassulnya. Tawassul dalam kesyirikan, ya, ziarah kubur ke wali-wali, ya, untuk mencari barokah atau berdoa kepada kuburan. Mereka itu semua menganggap itu adalah tawassul. Nah, agar supaya kita sebagai seorang muslim benar dalam memahami tawassul ini,
maka beliau jelaskan dalam kitab ini. Fayakunu tawassuluhu masyru'an, supaya tawassulnya itu sesuai dengan yang disyariatkan. Wa du'auhu mustajaban, dan agar doanya itu dikabulkan, supaya doa kita dikabulkan. Karena kalau tawassul kita salah, syirik, ya, tentunya tidak akan dikabulkan oleh Allah SWT. Karena kita telah berbuat kesyirikan, yang syirik itu adalah membatalkan Islam. Allah tidak akan rela, Allah tidak akan ridho di persekutukan. Nah, sekarang kalau ada yang menyanggah hal ini, mengatakan bagaimana mereka-mereka yang datang ke kuburan, kuburan para wali, meminta kepada para wali, kemudian apa yang dia minta itu dikabulkan, apa yang dia cita-citakan, ya, terbukti hasilnya, berarti doanya diterima di sisi Allah SWT, berarti Allah ridho, berarti itu masyru', berarti demikian, ya, jawabannya bukan berarti itu disyariatkan atau Allah ridho terhadap perkara tersebut. Namun itu adalah istidraj, ya, cobaan dari Allah SWT menguji hamba tersebut. Nah, Allah tidak mengabulkan doa yang di situ ada kesyirikan. Namun Allah SWT mentakdirkan baginya, ya, dengan takdir secara kauniyah, secara iradah kauniyah, yaitu penciptaan Allah SWT terhadap takdir yang ada di alam semesta ini terkabulkan. Namun secara iradah syar'iyah, kehendak Allah yang syar'i, Allah tidak ridha dengan kesyirikan. Dan itu adalah istidraj sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Apabila seseorang mendapatkan kelimpahan harta, padahal dia musyrik, dia orang yang berbuat syirik, atau dia berbuat kemaksiatan, maka itu adalah istidraj. Ya. Fa'umli lahum inna kaidi matin. Allah SWT mengatakan, fa'umli lahum, akan saya biarkan mereka. Ya. Dibiarkan dalam keadaan nikmat, padahal bermaksiat. Inna kaidi matin, sesungguhnya siksaku sangat keras. Ya. Tipu daya Allah SWT sangatlah kuat. Nah, dia akan merasakan kenikmatan dunia dalam keadaan dia berbuat syirik, perbuatan kekafiran. Namun Allah SWT akan menyiksa dan mengazab dengan azab yang berlipat ganda. Ini makna dari istidraj. Jadi bukan berarti Allah ridho. Allah, ya, menjadikan itu semua karena takdir yang kauni. Memang dari awalnya ditakdirkan orang tersebut mendapatkan rezeki. Jadi disebutkan di sini, kenapa kita mempelajari ini, supaya tawassul kita sesuai dengan apa yang disyariatkan, dan juga agar doa kita dikabulkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa hatta la yaqa'a fi syirki alladhi yuhbitul 'amala natijatal jahli. Dan agar supaya kita tidak terjerumus kepada kesyirikan yang akan menghapuskan amalan dikarenakan kebodohan kita. Kama huwa halu ba'dil muslimin al-yaum hadahumullah. Sebagaimana, seperti itulah keadaan sebagian kaum muslimin di zaman ini. Semoga Allah memberi hidayah kepada mereka. Wallahu as'alu an yanfa'a bihal muslimin wa yaj'aluha khalisatan lillahi ta'ala. Dan kepada Allah saya meminta
berdoa agar memberikan manfaat dengan tulisan ini kepada kaum muslimin dan menjadikan tulisan ini, amalan ini ikhlas hanya kepadanya Ta'ala. Naam. Ini mukaddimah pembukaan yang ditulis oleh beliau, al-muallif, penulis kitab, Syekh Muhammad Jamil Zinu. Muhammad bin Jamil Zinu. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan at-tawassulul masyru'. Tawassul yang disyariatkan. Nah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi alwasilata. Surat Al-Maidah ayat 35. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah agar sampai kepadanya wasilah, dan carilah wasilah, perantara, agar engkau sampai kepadanya. Ya, diperintahkan kita untuk mencari wasilah, mencari perantara, agar kita bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafsir ayat ini, yaqulu ta'ala amiran ibadahul mu'minina bitaqwahu. Berfirman Allah Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya agar bertakwa kepadanya. Wahyal inkifahu anil maharim. Takwa adalah berhenti dari perkara-perkara yang haram. Ya, tidak melakukan perkara-perkara yang haram. Wa tarkul manhiyat, dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Ya, perkara-perkara yang haram ditinggalkan, tidak dilakukan. Perkara-perkara yang dilarang berarti ini sifatnya makruh, ya, atau dilarang secara adat kebiasaan yang tidak menyelisih syariat, peraturan-peraturan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat, walaupun tidak dikatakan haram tapi itu dilarang, maka ditinggalkan. Ya, jadi makna takwa didefinisikan oleh beliau al-inkifal anil maharim, tidak melakukan perkara yang haram, wa tarkul manhiyat, meninggalkan perkara yang dilarang. Yang dilarang maksudnya selain yang haram, yang makruh ditinggalkan, atau yang dilarang secara adat kebiasaan yang benar dilarang, ini juga ditinggalkan. Ini termasuk dari definisi takwa. Bahkan perkara yang mubah jika akan mengantarkan kepada perkara yang haram, maka juga ditinggalkan. Ini makna takwa sebagaimana beliau definisikan tatkala Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah agar kalian sampai kepada Allah, carilah wasilah. Makna takwa, ya, al-inkifaf anil maharim, tidak melakukan perkara yang haram. Wa tarkul manhiyat, meninggalkan perkara yang dilarang, yaitu yang makruh atau dilarang secara adat yang benar, adat yang tidak bertentangan dengan syariat. Ya, ada perkara yang tidak haram tetapi itu adalah khawarimul muru'ah, yang akan menjatuhkan kewibawaan seseorang jika dia lakukan, termasuk takwa, maka perkara-perkara ini juga ditinggalkan, termasuk takwa. Ya, perbuatan yang itu akan menjatuhkan harga diri seseorang, khawarimul muru'ah. Ya,
tidak biasa dilakukan oleh masyarakat setempat. Jadi makna takwa secara menyeluruh adalah seperti ini. Seperti apa yang beliau telah jelaskan. Kemudian tafsir, wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah wasilah kepadanya. Qala Qatadah, taqarrabu ilaihi bi ta'atihi wal 'amali bima yurdih. Mana wasilah dalam ayat ini? Taqarrabu ilaihi, mendekatkanlah diri kalian kepadanya dengan ketaatan dan amalan yang bisa mendatangkan keridhaannya. Mana wasilah adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan dan dengan amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsir dari ayat yang memerintahkan kita untuk mencari wasilah atau bertawassul. Makna tawassul tafsirannya seperti perkataan Imam Qatadah, mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan dan amalan yang akan mendatangkan keridhaannya. Ya, tentunya ini umum ya, banyak sekali. Setiap ketaatan itulah wasilah. Itulah yang akan mengantarkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada ridhonya Allah, kepada jannahnya, surganya Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang diridhai oleh Allah juga demikian. Baik itu amalan lisan, amalan qalb, amalan hati, atau amalan anggota tubuh yang lain yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan ridhonya, itu disebut wasilah. Ya. Oleh karena itu nanti macam-macamnya tawassul yang disyariatkan ini macam-macamnya sangatlah banyak. Nah, kalau dirincikan ya, sangatlah banyak. Karena apa? Wasilah itu sendiri adalah artinya ketaatan dan amal yang menyebabkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wal wasilatu hiya allati yatawassalu biha ila tahsilil maqsud. Al wasilah adalah sesuatu yang akan mengantarkan dengannya ya, untuk meraih apa yang diinginkan, apa yang dimaksudkan. Kita ini makna secara bahasa ya. Saya ulang, wasilah adalah sesuatu yang bisa mengantarkan dengannya untuk meraih sesuatu yang diinginkan. Ini makna secara bahasa. Maknanya, kalau misalnya tujuan kita bepergian, ya, misalnya ke Jogja, dengan apa? Dengan kendaraan. Kendaraan inilah namanya apa? Wasilah, mobil, atau kita naik bus, naik kereta api. Ini adalah wasilah. Karena dengan ini kita bisa sampai kepada tujuan. Untuk mendapatkan misalnya makanan, ya, kita butuh uang untuk belanja. Uang inilah yang disebut dengan wasilah, perantara yang akan menyampaikan kepada maksud dan tujuan kita. Ini secara bahasa, ya, sesuatu yang bisa mengantarkan dengannya kepada yang kita inginkan. Zakaruhu Ibnu Katsir. Definisi tadi disebutkan oleh Ibnu Katsir. Wa tawassulul masyru' huwa alladhi amara bihil Qur'an. Berarti tawassul yang disyariatkan adalah tawassul yang diperintahkan di dalam Al-Qur'an.
Wabayyanahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang telah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa amila bihi sahabah, serta yang diamalkan oleh para sahabat. Walahu anwa'un adidatun. Sehingga tawasul yang disyariatkan ini macam-macamnya sangatlah banyak. Ahamuha, yang paling intinya ya, pada beberapa perkara yang akan beliau sebutkan. Yang pertama, at-tawassulu bil imani billahi ta'ala. Ini jenis yang pertama yang beliau sebutkan, tawassul dengan keimanan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang dia beriman kepada Allah berarti dia telah bertawassul. Ya. Seorang yang beriman berarti dia telah bertawassul kepada Allah. Kebalikannya, orang yang tidak beriman, orang kafir, orang musyrik, berarti dia tidak bertawassul. Ya. Untuk sampai kepada Allah, dia tidak akan bisa, karena tidak ada keimanan. Untuk mendapatkan jannahnya Allah, surganya Allah, tidak akan bisa, karena dia tidak ada tawassul, yaitu iman kepada Allah. Dalilnya, qala ta'ala yadhkuru tawassul ibadihi bi imanihim bihi. Allah telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an ya, tawassulnya para hambanya, tawassul para hambanya dengan keimanan mereka ya. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya. Arti ayat ini, orang-orang yang beriman mereka berdoa kepada Allah dengan bertawassul, meminta kepada Allah dan bertawassul dengan keimanan mereka. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah mendengar seorang penyeru yang menyeru untuk beriman. Penyeru ini mengatakan, an aminu bi rabbikum, berimanlah kalian kepada Rabb kalian. Fa amanna, maka kami pun beriman. Rabbana faghfirna, wahai Rabb kami, wahai Rabb kami, maka ampunilah dzunubana, dosa-dosa kami. Yaitu dengan keimanan yang ada pada diri mereka, mereka minta agar diampuni dosa-dosanya. Wa kafir anna sayyi'atina, dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami. Wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang baik. Kumpulkanlah kami ya, ketika mati bersama orang-orang yang baik. Ini dalil ya, bolehnya kita bertawassul, berdoa dengan menyebutkan bahwa kita telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada orang yang salah memahami. Kita tidak boleh mengatakan diri kita telah beriman kemudian bertawassul dengan keimanan kita. Ya, alasannya kita tidak tahu sebenarnya kita itu masih lemah imannya. Kemudian kita mentazkiyah diri kita, merekomendasi, menyatakan bahwasanya kami telah beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami. Pemahaman yang salah. Pemahaman yang salah. Orang ini ya, memahami bahwasanya ini adalah munafik, sifat munafik. Iman kita itu seberapa sehingga kita berani meminta kepada Allah SWT. Jangan-jangan kita munafik. Ya. Orang yang menyatakan imannya kuat adalah orang, biasanya orang-orang munafik. Nah, tentunya kita menjawab itu adalah pemahaman yang tidak benar. Para sahabat radhiyallahu anhum
ya, mereka mengatakan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyebutkan keimanan. Dengan keimanan itu mereka minta agar diampuni dosa-dosanya, dihapus kesalahan-kesalahannya, dan diwafatkan bersama orang-orang yang baik. Ya, diwafatkan bersama orang-orang yang baik. Dan ini bukanlah kemudian namanya mentazkiyah, ya, merekomendasi diri, mensucikan diri, bukan. Ya, kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedikit apa yang telah kita miliki agar ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan-kemuliaan yang lain, diampuni dosa, dihapuskan kesalahan, diwafatkan bersama orang-orang yang baik, dikumpulkan di dalam surga, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa ini, ya, meminta untuk dikumpulkan bersama orang-orang baik, ya, diwafatkan. Karena sejelek-jelek tetangga di akhirat, ya, itu adalah tetangga yang ahlun nar, tetangga penduduk neraka. Ya, jangan sampai kita mempunyai tetangga yang jelek, dikumpulkan bersama orang-orang munafik, orang-orang kafir, kemudian yang menjadi teman kita adalah apa? Na'udzubillah, api yang membakar. Sehingga kita berdoa kepada Allah untuk diwafatkan bersama orang-orang yang baik. Oleh karena itu di dunia pun kita juga berusaha berkumpul, bergabung dengan orang-orang yang baik. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, Anta ma'aman ahbabta, kamu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kamu cintai. Ya, awal hadisnya ada seorang yang mengatakan, wahai Rasulullah, ada seseorang yang amalannya sederhana, amalannya tidak seberapa, namun dia itu keinginannya kuat untuk bisa dikumpulkan bersama Rasulnya, bersama utusan Allah SWT, bersama orang-orang baik. Kemudian Rasulullah mengatakan, al-mar'u ma'aman ahab, seseorang itu akan dikumpulkan bersama yang dia cintai. Kalau dia berusaha mencintai orang-orang baik, mencintai Allah dan Rasulnya dan pengikut Rasulullah SAW, dia akan dikumpulkan bersamanya. Ya, para sahabat kemudian bergembira mendengarkan hadis ini. Tidaklah ada suatu amalan yang menjadi harapan besar bagi kami setelah kami mendengarkan hadis ini. Merasa amalan para sahabat itu masih kecil, sehingga dengan hadis ini punya harapan besar untuk bisa dikumpulkan dengan orang-orang yang baik, dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi termasuk tujuan, termasuk cita-cita, ya, dikumpulkan bersama orang-orang yang baik. Kemudian, wa min tawassulir Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bi imanihi billahi Taala qauluhu, dan termasuk tawassulnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan keimanannya kepada Allah, yaitu sabda beliau dalam berdoa. Ya, beliau berdoa, Allahumma laka aslamtu, ya Allah, kepadamulah aku memasrahkan diriku. Wabika amantu, dan kepadamulah saya beriman. Wa alika tawakkaltu, dan kepadamulah saya bertawakal. Wa ilaika anabtu, wabika khosomtu, dan kepadamulah aku akan dikembalikan. Dan denganmulah, ya, saya melakukan perlawanan, berjihad dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bika khosamtu, dan denganmulah, ya Allah, saya melakukan perlawanan, jihad, ya, atau menjelaskan kebatilan-kebatilan. Dari hadis ini Rasulullah SAW bertawasul dengan menyebutkan keimanan. Ai ahtaju wa udafi'u wa uqatilu,
makna qasam itu adalah ahtaju, saya berhujjah, ya, dan saya membela dan saya berperang denganmu. Hadis riwayat Muslim. Jenis tawassul yang kedua. At-tawassul bi tauhidillah ta'ala. Bertawassul dengan tauhid. Tauhid kepada Allah SWT. Ini bisa kita jadikan tawassul. Ya, bahkan tawassul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dalam keadaan yang sangat genting, sangat mencemaskan, ya. Bertawassul dengan tauhid ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya qala Allah taala ala lisan Yunus alaihi salam yad'u. Dalilnya adalah sebagaimana Allah telah berfirman menceritakan tentang Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus berdoa. Fanada fi dzulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Nabi Yunus tatkala masuk dalam perut ikan. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu suatu saat Nabi Yunus berdakwah kepada kaumnya. Didapati kaumnya menentang dakwahnya. Kemudian Nabi Yunus meninggalkan kaumnya menaiki sebuah kapal. Dalam kapal tersebut penumpangnya sudah penuh. Harus ada salah satu yang dibuang ke laut. Kemudian mereka mengadakan undian. Ya. Tentunya nggak bisa mengambil satu untuk disuruh terjun ke laut. Harus diundi. Terjadilah undian. Ya. Di antara penghuni kapal tersebut, penumpang kapal, mana yang harus turun ke laut. Kemudian undian tersebut jatuh kepada Nabi Yunus alaihissalam. Ya. Akhirnya beliau pun ya turun. Jantan ya, sportif ya namanya undian, kemudian dia harus mendapatkan ya apa yang sudah diundi dan dimusyawarahkan. Kemudian dia ditelan ikan. Maka tatkala Nabi Yunus alaihissalam berada di dalam perut ikan, beliau berdoa. Fana ada fi dzulumat. Maka dia berdoa di dalam kegelapan. Kegelapan di tengah-tengah laut. Ya. Kegelapan di dalam perut ikan. Dzulumat. Ya. Fawqaz dzulumat. Tentunya kegelapan yang bertumpuk-tumpuk, yang berlipat-lipat. Sudah tidak ada yang bisa menolong ya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdoa, "La ilaha illallah." Dia mentauhidkan Allah, mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Subhanaka maha suci engkau. Inni kuntu minadz dzalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Beliau berdoa dengan doa ini. Sehingga doa ini disunahkan bagi orang yang sedang mengalami kesusahan yang amat berat, cobaan yang seakan-akan tidak sanggup untuk menjalaninya. Ini disunahkan untuk berdoa dengan doa ini. La ilaha illallah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau, maha suci engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah benalahu. Maka kami pun mengabulkan permintaannya. Wa najainahu, dan kami selamatkan dia dari kesusahan. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikianlah
kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ini bertawasul dengan tauhid. Dengan apa yang kita miliki? Ya, sederhana, amalan tauhid. Artinya sederhana maksudnya mudah diamalkan, namun ya keutamaannya sangat besar, menjadikan sebab keselamatan di dunia maupun di akhirat. Antum pernah mendengar tentang kisahnya Sahibu Bitokah ya, seorang yang amalannya itu penuh dengan kejelekan. Kemudian dia punya satu kartu La ilaha illallah. Ditimbang ya kartu ini, kemudian dibandingkan dengan ya amalan-amalan kejelekan. 99 catatan kejelekan ya, ya. Kemudian ternyata yang satu kartu ini ternyata lebih berat. Dia masuk surga. Nah, dengan tauhid la ilaha illallah. Oleh karena itu, ya, hendaklah kita senantiasa mengoreksi ya keikhlasan kita hal-hal yang berkaitan dengan tauhid, karena ini adalah penentu keselamatan kita. Yang berikutnya, wa min tawassulir rasul sallallahu alaihi wasallam bi tauhidillah ta'ala. Tawassulnya Rasulullah SAW dengan tauhid. Kalau tadi dari Al-Quran disebutkan kisah Nabi Yunus bertawassul dengan tauhid. Demikian pula Rasulullah SAW bertawassul dengan tauhid. Beliau berdoa, Allahumma inni a'udhu bi'izzatika la ilaha illa anta antudillani. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan keperkasaanmu, dengan izzahmu, keperkasaanmu. Ya. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali engkau. Nah, agar engkau tidak menyesatkanku. Aku berlindung supaya engkau tidak menyesatkan aku. Sayangkan ya Rasulullah SAW, beliau takut untuk tersesat. Ia takut beliau sesat, tidak mendapatkan petunjuk. Sehingga Rasulullah bertawasul, berdoa kepada Allah dengan mentauhidkan Allah dan juga dengan kemahaperkasaan Allah Subhanahu wa taala agar tidak disesatkan. Orang yang imannya kuat, orang yang tauhidnya tinggi, kita dapatkan mereka malah justru sangat mengkhawatirkan kalau terjerumus dalam kesesatan. Ya, berbeda dengan orang-orang yang menggampangkan, meremehkan suatu amalan. Ya, amalannya tidak diperhatikan, seakan-akan dia adalah orang yang maksum, yang bisa terjaga dari kesesatan. Bergaul dengan siapapun, yang tidak takut kalau dirinya akan terseret dalam pergaulan yang jelek, terpengaruhi oleh teman duduk yang tidak baik, dengan alasan ya, dalam rangka mendakwai misalnya, atau dengan alasan karena ta'liful qulub, ingin melunakkan hati-hati manusia. Niat yang baik kalau tidak ya disertai dengan tata cara yang benar dalam beramal, ya, tentunya tidak akan sampai kepada maksud dan tujuan. Sebagaimana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Wa kam min muridin lil khairi lam yusibah." Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak bisa memperolehnya. Tidak bisa memperolehnya. Ya, cita-citanya kuat tapi terlalu besar. Kapasitasnya belum mampu, ingin merangkul seluruh umat misalnya, semuanya ingin dirangkul menurut istilah dia, nah, tidak memperhatikan ya bagaimana salaf dalam berdakwah. Rasulullah SAW
ya beliau sangat khawatir untuk tersesat, sehingga Allah SWT tetap memerintahkan Rasulnya untuk memilih pergaulan yang baik. Ya, wasbir nafsaka ma'alladina yada'una rabbahum bilghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayati dunya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Sabarkanlah kamu, wahai Muhammad, bersama orang-orang yang senantiasa menyeru Rob mereka di pagi dan senja hari karena mengharap wajahnya. Dan jangan kamu palingkan pandanganmu dari mereka, memilih kawan yang lain. Rasulullah diperintahkan untuk bersahabat dengan orang-orang yang akan mengajak kepada kebaikan, yaitu para sahabat, dan dilarang untuk meninggalkan mereka, meninggalkan para sahabat, ya, beralih kepada teman yang lain yang mungkin lebih bagus, ya, lebih mapan kehidupannya, lebih kaya. Namun mereka-mereka adalah orang-orang yang apa? Orang-orang yang melampaui batas. Turidu zinatal hayati dunia, karena kamu ingin mendapatkan kehidupan dunia. Dan jangan kamu mengikuti orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya dan perkaranya melampaui batas. Ya. Berdakwah memang diperintahkan. Rasulullah diperintahkan untuk berdakwah kepada orang kafir, orang munafik, orang musyrik. Namun dalam memilih persahabatan, Allah SWT melindungi beliau. Ya. Bertemannya, teman baiknya, teman dekatnya, teman yang dijadikan untuk berembuk, untuk memecahkan suatu masalah adalah orang-orang baik. Adapun berdakwah, ya, sama siapa saja boleh berdakwah, menyampaikan al-haq. Namun untuk menjadikannya sebagai teman dekat, ya, itu adalah orang-orang yang baik. Jadi harus dipahami, ya, dalam rangka berdakwah, yang berdakwah siapa, mereka atau kamu? Ada orang yang berdalil dengan dalam rangka saya berdakwah, tapi justru dia yang didakwai, dia yang banyak terpengaruh, dia yang semakin lama semakin luntur keislamannya atau konsistennya terhadap manhaj salaf ini. Jadi dari hadis ini tadi menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW berdoa kepada Allah supaya tidak disesatkan. Berdoanya dengan apa? Yaitu dengan tauhid, ya, dengan tauhid. Bertawakul dengan tauhid. Yang ketiga, at-tawassul bi asma'illahi ta'ala. Bertawassul dengan menyebutkan nama-nama Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala ya'muru 'ibadahu an yatawassalu bi asma'ihi. Allah SWT telah berfirman, memerintahkan kepada para hambanya agar mereka bertawassul dengan nama-namanya. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Dan milik Allah nama-nama yang baik, maka berdoalah kepadanya dengan nama-nama tersebut. Ya, nama Allah adalah Ar-Rahman. Maka kita meminta kepada Allah, ya Rahman irhamni, wahai zat yang menyayangi, ya, maka sayangilah diriku. Ya Ghafur ighfirli, ya, wahai zat yang maha pengampun, ampunilah dosa-dosaku. Nah, ya Razzaq urzuqni, wahai zat yang maha memberi rizki, Ar-Razzaq, berikanlah rizki kepadaku. Nah, dan seterusnya. Ini bertawassul dengan menggunakan nama-nama Allah. Ai ud'ullaha ta'ala mutawakkilina ilaihi bi asma'ihil husna. Maksudnya, berdoalah kepada Allah Ta'ala dengan bertawassul kepadanya
dengan menyebutkan nama-nama Allah yang bagus, nama-nama Allah yang husna, ya, nama-nama Allah yang indah. Seperti tadi bertawasulnya. Ini dari Al-Quran yang memerintahkan kita untuk bertawasul menggunakan asma'ul husna. Jadi cara bertawasulnya seperti tadi. Ini yang kadang disalahgunakan oleh sebagian orang. Ya, asma'ul husna ditulis di sebuah apa? Sabuk gitu ya. Ar-Rahman, Ar-Razzaq, Allah, Ar-Rabb. Ya, kemudian sabuk tersebut digunakan untuk mengikat perutnya, tawasul dengan nama ini supaya apa? Kalau ditusuk tidak mempan. Ya, banyak orang melakukan kesalahan dalam masalah ini. Asmaul Husna. Tawasul dengan Asmaul Husna atau dengan yang ditaruh di atas pintu, ditempelkan supaya rezekinya masuk ke dalam rumahnya. Macam-macam kesalahan dalam masalah memahami Asmaul Husna. Wa min tawassulir Rasul sallallahu alaihi wasallam bi asma'illahi ta'ala qauluhu. Tawassulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyebutkan nama-nama Allah, yaitu sebagaimana dalam sabda beliau ketika beliau berdoa, as'aluka bi kulli ismin huwa laka samaita bihi nafsaka. Saya meminta kepadamu wahai Allah dengan seluruh nama milik Engkau, nama-nama baik, ya. Samaita bihi nafsak, yang Engkau telah beri nama dirimu sendiri. Allah SWT memberi nama dirinya sendiri, ya, dengan Allah Rabb. Naam. Sebagaimana dalam surat ayat terakhir, huwallahu al-khaliq, ya. Banyak sekali ayat yang menyebutkan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau dirincikan, ya, butuh pembacaan khusus tentang nama-nama Allah ini. Naam. Samaita bihi nafsak, yang Engkau telah beri nama dengan nama tersebut dirimu sendiri. Berarti tidak boleh seorang hamba kemudian memberi suatu penamaan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama Allah, Allah telah jelaskan di dalam Al-Qur'an, ya. Atau dijelaskan melalui hadis. Atau ada sebagian nama-nama Allah yang tidak diketahui oleh kita. Karena dalam lanjutan hadis ini Rasulullah berdoa, samaita bihi nafsak au anzalta fi kitabik au allamtahu ahadan min khalqik au ista'tarta fil ilmil ghaibi indak. Nama-nama yang telah Engkau beri nama dirimu sendiri, atau nama yang telah Engkau turunkan di dalam kitabmu, atau nama yang telah Engkau ajarkan kepada seseorang dari hambamu, itu kepada Nabi dan para Rasul, atau nama yang masih Engkau simpan di ilmu ghaib di sisimu. Berarti sangatlah banyak nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama-nama Allah itu tidak terbatasi hanya dengan berapa? 99 nama. Tidak, ya. Nama-nama Allah lebih dari itu kita tidak mengetahuinya karena, ya, masih tersimpan di sisi Allah SWT, belum diberitahukan kepada kita, ya. Adapun hadis yang menyebutkan bahwasanya inna lillahi tis'an wa tis'in asman faman ahsahu dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah SWT mempunyai 99 nama. Barang siapa yang menjaganya, maka dia akan masuk surga.
Menjaganya artinya memahami makna nama tersebut, ya, kemudian mengamalkan konsekuensi dari makna nama-nama Allah tersebut. Misalnya Allah Al-Alim, nama Allah adalah Al-Alim, yang maha mengetahui, ya. Maka dia beramal dengan konsekuensi dari nama tersebut. Ya, berarti Allah mengetahui segala gerakan kita, maka dia berhati-hati dan merasa diawasi oleh Allah SWT. Selalu taat kepada Allah, selalu meninggalkan maksiat walaupun dalam keadaan sendirian. As-Sami, ya, Allah maha mendengar. Maka dia beramal dengan menjaga nama Allah, yaitu As-Sami, dengan cara beramal. Ya, dia tahu Allah itu maha mendengar, sehingga diusahakan seluruh ucapannya itu sesuai dengan syariat. Barang siapa yang menjaga 99 nama ini, maka dia akan masuk ke dalam surga. Disebutkan hanya 99, ya, sedangkan dalam hadis ini tapi terusannya, ya, di sini disebutkan titik-titik, artinya hadis ini ada terusannya. Disebutkan bahwasanya ada sebagian nama yang Allah simpan di ilmu gaib. Kita tidak tahu, Rasulullah juga tidak tahu. Nah, maka bagaimana menggabungkan antara dua hadis ini? Hadis yang seakan-akan membatasi nama Allah itu 99 dengan hadis yang menyatakan bahwasanya nama Allah itu lebih dari itu. Nama-nama yang Allah simpan jadi ilmu gaibnya. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Al-Qawaidul Mufrad menjelaskan bahwasanya nama-nama Allah itu tidak dibatasi dengan bilangan tertentu. Ya. Tidak dibatasi dengan bilangan, tidak 100, ya. Tidak 200, tidak 1000. Kita tidak tahu. Adapun hadis yang menyebutkan tadi bahwasanya barang siapa, ya, Allah punya 99 nama, barang siapa yang bisa menjaganya dia akan masuk surga. Maksud dari hadis ini, nama Allah itu 99 ini yang dikhususkan bagi orang-orang yang bisa menjaganya, maka dia akan masuk surga. 99 ini yang dikhususkan bagi orang-orang yang beriman dan menjaga 99 nama ini, maka dia akan masuk ke dalam surga. Bukan berarti Allah tidak punya nama yang lain, ya, selain ini. Bukan berarti Allah tidak punya nama lain selain 99 ini tadi. 99 ini adalah yang dikhususkan bagi siapa yang mau menghafal, bagi siapa yang mau menjaganya, dia akan mendapatkan surga. Karena kalau dikasih bilangan yang lebih banyak, ya mungkin manusia tidak mampu. Yang harus dihafal 1000 nama, tidak mampu. Makanya 99 ini hanya khusus bagi siapa yang menghafal dan menjaganya, dia akan masuk ke dalam surga. Namun di sana ada nama-nama yang lain yang masih banyak, yang selain dari 99 ini. Ya. Syekh Ibnu Utsaimin mencontohkan seperti orang yang mengatakan, saya mempunyai uang 1 juta yang saya persiapkan untuk infak di Pondok Al-Mansurah. Misalnya, saya mempunyai uang 1 juta yang saya persiapkan untuk infak ke Pondok Al-Mansurah Purbalingga misalnya. Ini bukan berarti dia hanya punya uang 1 juta saja. Ya. 1 juta ini yang dikhususkan untuk infak. Dia masih punya uang yang lain untuk kebutuhan yang lainnya. Nah, jadi seperti ini tadi cara memahami hadis yang menjelaskan 99 nama
Ini adalah khusus untuk siapa yang mau menghafal dan menjaganya, dijamin masuk surga. Nah, yang keempat, yang ketiga tadi tawassul dengan nama-nama Allah. Yang keempat, at-tawassulu bi sifatillah. Tawassul dengan menyebutkan sifat Allah. Ya, Allah punya sifat-sifat. Allah Ar-Rahman, ya, berarti sifatnya rahmah. Nah, As-Sami, Allah Maha Mendengar, ini nama As-Sami. Sifatnya apa? Sifatnya berarti mendengar. Kalau As-Sami Maha Mendengar, berarti sifatnya Allah itu mendengar. Mempunyai sifat mendengar. Al-Alim, ini adalah nama. Sifatnya Al-Ilm. Ya, Allah berilmu, Allah mengetahui. Al-Alim artinya yang Maha Mengetahui. Bisa dibedakan ya, yang di atas, yang ketiga tadi tawassul dengan nama-nama Allah. Yang keempat tawassul dengan sifat-sifat Allah. Qala Allah Ta'ala 'ala lisan Sulaiman alaihi salam yad'u. Berfirman Allah Ta'ala yang mengisahkan Nabi Sulaiman alaihi salam tatkala beliau berdoa, wadkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin, wa adkhilni, dan masukkanlah diriku bi rahmatika, dengan sebab rahmatmu, dengan sebab kasih sayangmu. Ini adalah sifat Allah SWT, rahmah. Bi rahmatika, dengan rahmatmu, dengan kasih sayangmu, ya, masukkanlah diriku dengan sebab kasih sayangmu fi ibadika salihin, ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh, supaya dimasukkan ke golongan orang-orang soleh, orang-orang yang baik. Ini doanya para nabi, doanya para rasul, dan doanya orang-orang yang baik, supaya dikumpulkan bersama orang-orang yang baik. Sebagaimana ayat yang sudah kita lewati tadi, wa tawaffana ma'al abrar, matikanlah aku bersama orang-orang yang baik. Ya. Ba. Nah, dari alif sekarang ba. Maksudnya dalil dari hadis. Wa min tawassuli Rasul sallallahu alaihi wasallam bi sifatillahi ta'ala. Tawassulnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sifat-sifat Allah. Tadi dari Al-Qur'an, sekarang dari hadis. Beliau mengatakan dalam doanya, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu. Hasanun rawahu Tirmidzi. Ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu. Wahai zat yang hidup, yang mengurusi segala sesuatu, ya, birahmatika, dengan rahmatmu lah, dengan kasih sayangmu, astaghits, saya meminta, ya, pertolongan. Ya, birahmatika astaghits. Nah, dalam hadis ini Rasulullah SAW bertawassul kepada Allah, beristighatsah. Istighatsah adalah talabul ghaus, ya, meminta pertolongan di saat yang sangat genting. Istighatsahnya dengan apa? Dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan sifat-sifatnya. Nah, ada amalan yang biasa dilakukan kaum muslimin, istighatsah. Ya. Tapi biasanya dengan cara-cara yang tidak disyariatkan. Yang berikutnya, yang kelima, at-tawassulu bil a'malis sholihah. Bertawassul dengan amal soleh. Ya. Qala Allah Ta'ala
yadhkuru ibadahu bi a'malihim as-shalihah. Allah berfirman menyebutkan amalan para hambanya, hamba-hambanya yang baik ya, yang mereka bertawassul dengan amal-amal kebaikan. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Wahai Rabb kami, kami telah beriman dengan apa yang telah Engkau turunkan, dan kami mengikuti Rasul, maka masukkanlah kami, tulislah kami ya bersama orang-orang yang bersaksi. Faktub nama asyahidin, meminta kepada Allah untuk ya ditulis sebagai orang-orang yang bersaksi, bersaksi tentang iman, bersaksi tentang kebenaran Allah SWT, ya bersaksi tentang rububiyah Allah SWT, uluhiyah Allah SWT, asma wa sifat Allah SWT. Syahid, orang-orang yang bersaksi, yang imannya benar. Ini dari Al-Quran. Wa min tawassuli ibadihi bi amalihim as-salihah, dan tawassulnya para hamba dengan amal mereka. Kisatu ashabil ghar, kisah yang tiga orang yang masuk ke dalam gua. An ibni Umar radhiyallahu anhu maqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul in talaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum. Dari Abdullah bin Umar, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada zaman dahulu ada tiga orang yang melakukan suatu perjalanan, kemudian ya, hatta awahum al-mabitu ila gharin fadakhaluhu. Dalam perjalanan tersebut mereka terpaksa bermalam di sebuah gua. Mereka pun memasuki gua tersebut. Fanhadarat shakhratun minal jabal, tiba-tiba datang sebuah batu ya turun dari gunung menutup pintu tersebut. Fasaddat alaihimul ghar. Faqalu innahu la yunjikum min hadhihi as-sakhrah illa an tad'u Allaha bi salihi a'malikum. Mereka saling mengatakan sesungguhnya kalian tidak akan bisa selamat dari batu besar ini kecuali kalian berdoa kepada Allah dengan amal-amal kebaikan kalian. Bertawassul dengan amal-amal kebaikan. Qala rajulun minhum, Allahumma kana li abawani shaykhani kabirani. Salah seorang di antara tiga orang ini berkata, ya Allah, sesungguhnya saya mempunyai dua orang tua yang sudah tua renta. Wa kuntu la aghdiqu la uqaddamu alaihima fi syurbil laban qablahuma ahlan wala malan. Dan saya tidaklah memberi minum sebelum kedua orang tuaku ini seorang pun, tidak dari kalangan keluargaku atau budakku. Malan, harta, maksudnya harta adalah budak yang dimilikinya. Saya mengkhususkan kedua orang tuaku dengan air susu yang saya persembahkan kepada keduanya, tidak aku beri minum sebelum kedua orang tuaku, baik dari karangan keluargaku atau yang menjadi tanggung jawabku, yaitu budak-budaknya. Fana abi talab syajar, ub'idtu yawman falam urih falam arji alaihima hatta nama. Suatu saat saya terlalaikan dan terjauhkan dari rumah karena mencari ya tumbuh-tumbuhan untuk makanan ternakku, maka saya tidak pulang sampai keduanya tertidur. Fa'alabdu lahuma rabuqahuma hissatahuma fawajadtuhuma na'imain. Saya pun seperti biasa memeraskan air susu kambing sebagai minuman untuk keduanya, tapi saya dapati keduanya sudah tertidur. Fakarihtu an uhbiqa qablahuma ahlan wala malan. Maka saya pun tidak mau kalau
saya persukuhkan susu ini sebelum keduanya. Falabithu wal qadahu ala yadayya antadiru istiqadahuma hatta bariqal fajru. Saya menunggu kedua orang tuaku itu sampai waktu subuh. Ya, fastai qadha fa shariba wa bukhum. Maka tatkala keduanya bangun, ya keduanya pun meminum air susu tersebut. Kemudian orang ini bertawasul, ya Allah, apabila saya beramal dengan ini untuk mengharapkan keridhaan-Mu, maka tolonglah kami dari musibah yang menimpa kami. Batu tersebut bergeser sedikit. Ini tawasul dengan amal soleh. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk bisa bertawasul kepada Allah SWT sehingga kita sampai kepada Allah dan meraih keridhaan Allah SWT. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.